Assalamualaikum, selamat pagi pembaca Poskota dan pemirsa Poskota TV. Apa kabarnya Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat. Kembali bersama saya Tria Sabrimita dalam Headline News Harian Poskota, edisi Senin 21 Juni 2021. Beragam informasi menarik telah kami siapkan untuk menemani Anda. Di antaranya ada preview Piala Eropa 2020. Kali ini Belgia akan melawan Finlandia dalam laga terakhir Grup B yang akan berlangsung di Stadion Saint Petersburg pada Selasa dini hari. Bagi Belgia, laga ini sudah tidak berpengaruh lagi karena mereka dipastikan lolos ke babak 16 besar setelah sukses meraih kemenangan di dua laga terakhirnya. Namun berbeda dengan Belgia, pertandingan ini menjadi penting bagi Finlandia karena menentukan peluang mereka untuk menjaga asa lolos ke babak berikutnya. Jadi jangan lewatkan ya, hanya di Piala Eropa 2020. Selanjutnya, pemirsa Poskota tentu punya informasi kriminal. Seorang wanita muda berusia 23 tahun nekat mengakhiri hidupnya dengan terjun dari lantai 3 rumahnya di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Berdasarkan keterangan Kapolsek Tambora Kompol M. Faruk Rozi, wanita muda itu nekat melompat dari lantai 3 rumahnya diduga depresi lantaran dinyatakan positif COVID-19. Saat ditemukan, korban masih dalam kondisi bernafas hingga sempat dibawa ke Rumah Sakit Husada untuk mendapatkan perawatan sampai akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Kini korban sudah dimakamkan dengan menggunakan protokol COVID-19. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengisi libur akhir pekan bersama istri dan juga anak bungsunya dengan bersepeda. Momen itu dibagikan Anies lewat unggahan foto di Instagram pribadinya yang menunjukkan momen keseruan bersama sang istri Ferry Farhati dan putranya Ismail. Mereka terlihat menyusuri sepanjang jalan Sudirman Tamrin menggunakan jalur khusus sepeda. Tak lupa, orang nomor satu di DKI Jakarta itu mengingatkan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19, salah satunya dengan menggunakan masker dan juga menjaga jarak. Nah pemirsa, itulah tadi sejumlah berita utama yang kami sajikan pada edisi kali ini. Tentunya masih banyak informasi menarik lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan. Bagi pembaca yang ingin mengakses beragam informasi, bisa langsung kunjungi website kami di www.poskota.co.id. Saya Tria Sabrimita, mewakili seluruh redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tetap jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum.